Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sama sih, it's different. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, limpahan hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti kajian online kita pagi ini. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat para tabi'in dan yang mengikuti beliau dengan ihsan sehingga hari Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, udah uni sebelum kita mulai kajian ini, dimohon kepada semua yang hadir untuk dapat menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Matikan dulu audionya dan mohon pada peserta yang wanita untuk bisa mematikan videonya. Dan semoga ilmu yang disampaikan Ustadz nanti akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya Amin. Dan kami inginkan juga nanti kalau ada udah unir rekan-rekan dan adik-adik semua bisa langsung tulis pertanyaannya di dalam kolom chat di Zoom-nya. Alhamdulillah, dan kita sangat bersyukur sekali karena sudah hadir di tengah-tengah kita Al ustaz Syafiq Riza Basalamah LC MA Hafizahullah. Pada kesempatan kali ini Al akan memberikan tausiah dengan topik berupa kalimat tanya. Apa yang dicari? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir Ustadz. Selamat hadir di majelis pengajian bulanan Ikatan alumni SMA Negeri Satu ini I-asma I-asma I asma. Masya Allah Pengajian nah. kita Rutin dilakukan setiap bulan Ustadz Dan insya Allah nanti kita selesai Di jam 11 ya Ustadz Masya Allah Tep, Ini Setelah. rutin sejak sebelum pandemi apa? Rutin sejak sebelum pandemi Tapi kalau sejak pandemi kita pakai online Ustadz oh, Alhamdulillah. Kalau sebelumnya offline Siap Jadi insya Allah jam 11 nanti akan kita selesai Tentu saja setelah materi dari Ustaz nanti Kita lanjutkan dengan terjawab ya Ustaz terjawab Mungkin saja pembukaan dari kami Selanjutnya waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz Faliha mashkura Jazakumullah khairan Alhamdulillahi Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rizki kepada kita. Mengurusin semua yang diperlukan oleh manusia. Dan kepadanya kita kelak akan kembali. Cepat atau lambat. Teman-teman mungkin di ikatan alumni SMA 1 Lembau Bukit Tinggi ini Mungkin sebagian sudah tidak lagi bisa bergabung dengan kita. Mereka telah pergi meninggalkan untuk selama. Dan kita pun semua sedang menunggu antrian untuk berangkat. Semoga tatkala waktu kita tiba, Allah mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd, buat semua yang hadir dari Ikatan Alumni SMA Satu Lain Bawah Bukit Tinggi dan buat jamaah yang lainnya. Apa sih yang kita cari? Disepakati oleh semua orang yang berakal bahwa yang dicari manusia adalah kebahagiaan. Dia ingin hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita menilik doa yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu maka menguatkan apa yang disepakati oleh manusia bahwasanya beliau seringkali berdoa mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ya allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia kebahagiaan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka kebanyakan manusia hanya di kebahagiaan yang pertama semua ingin bahagia yang beriman dan yang tidak beriman tapi Apakah mereka menginginkan kebahagiaan di alam yang selanjutnya? Sepertinya banyak yang tidak jadi. Kalau bicara kebahagiaan, maka kebahagiaan ini adalah surga impian yang dicari oleh setiap anak Adam. Kebahagiaan adalah pantai angan-angan yang diburu oleh setiap insan yang berakal mulai dari penguasa sampai kepada rakyat jelata raja-raja yang berada di istana pemulung yang berada di pinggiran jalan kalau ditanya mereka ingin apa ya ingin bahagia yang sekolah kalau kita lihat dari SD, SMP, SMA, kuliah nanti, kita lihat ada banyak kejuruan, banyak penjurusan. Ada yang jadi dokter, yang jadi insinyur, teman-teman dari SMA ini, kita akan melihat kawan-kawan semuanya, semua pada berubah. Yang ada yang jadi bupati, mungkin ada yang jadi dokter ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pegawai swasta. Ada yang buka warung, ada Semua orang dengan keberagaman profesi mereka, mereka ingin bahagia. Dan kalau kita lihat juga di masa sekarang ini, manusia berusaha untuk membuat berbagai macam sarana yang menghibur manusia untuk mempercepat pencapaian kebahagiaan. Namun ternyata banyak yang hidup sengsara. Walaupun semua fasilitas sudah dia miliki. Jadi di mana sih letak kebahagiaan itu? Yang kita cari nih, yang kita sekolah, kita kuliah untuk mendapatkannya. Berbeda kebahagiaan dengan kesuksesan. sukses itu yang engkau inginkan kau dapatkan. Kau kuliah mau jadi dokter, jadi dokter tuh dapat tuh jadi dokter. Apakah dokter bahagia? Belum tentu. Orang ingin jadi bupati, kampanye, keluar duit banyak, jadi bupati, sukses dia. Maka yang dikatakan tim yang menyukseskan bupati tim sukses, sukses ya atau apa? Tapi apakah bupati itu setelah menjadi bupati dia bahagia? Belum tentu. Kalau kita lihat antara kebahagiaan dengan harta, ya, banyak mengira manusia. Kalau aku kaya, aku bahagia. Kalau aku bergelimang harta, aku berbahagia. Seorang berpikir kalau dia menjadi pengusaha yang kaya raya, dengan mobil-mobil yang mewah, dengan rumah yang besar. Dengan makanan yang selalu siap, tersaji. Yang permintaannya nggak pernah ada yang menolak. Oh, ini orang bahagia banget nih. Makanya nggak ada dunia bikin majalah orang terbahagia. Ada nggak? Nggak tahu. Anak. Yang ada, orang terkaya. Nah, orang terkaya, orang paling tampan mungkin, ada yang paling seksi, apa mereka bikin tuh kriteria yang dapat diukur oleh manusia dengan pandangan mata, dengan panca indera. Bisa dihitung, oh hartanya sekian, bisa dihitung. Makanya kita bisa tahu siapa orang terkaya di Indonesia. Tapi kita nggak bakal tahu siapa orang terbahagia di Indonesia. Kita akan tahu siapa yang paling berkuasa di Indonesia. Oh tahu kita. Presiden, Umpaman. Kita tahu siapa Kapolri Indonesia. Oh, Fulan tahu, tapi di tubuh polisi, siapa yang paling bahagia? Tahu, kita maka kalau bicara kebahagiaan dengan harta, sebagian orang berpikir kalau aku kaya, aku bahagia, sehingga sebagian merantau meninggalkan negerinya berburu harta. Meninggalkan keluarganya. Bertahun-tahun dia menumpuk itu harta. Dan dia lupa bahwa korun tertanam dengan hartanya. Dikubur hidup-hidup dengan harta. Bukan di situ letak kebahagiaan. Yang kita cari. Lihatlah kita punya kawan. Mungkin ada yang paling kaya di antara lulusan teman-teman SMA ini. Oh, fulan paling sukses. Asya pulusnya banyak, rumahnya, usahanya ini. Bahagia belum tentu. Antara kebahagiaan dan kekuasaan. Jabatan atau kedudukan. Makanya banyak orang yang udah kaya, dia masih berusaha untuk menjadi bupati, jadi gubernur, atau jadi presiden pun. Karena dia berpikir, "Kalau aku berkuasa, aku bahagia, artinya dia belum bahagia dengan kekayaan dia, dengan harta yang sudah dimiliki, maka dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari kekuasaan itu, sehingga perseteruan antara para calon kepala desa." kita jangan bicara bupati. Entah di bukit tinggi ya, tapi kalau di Jawa tuh pemilihan kepala desa itu bersaing banget mereka. Mereka keluarkan duit untuk berkuasa. Mungkin dia berpikir kalau aku berkuasa apalagi punya fulus, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu setiap tahunnya kita akan melihat manusia-manusia yang berburu kekuasaan. Dengan harta karena kalau dia berburu, berburu kekuasaan dan terkadang dia menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Subhanallah jemaah. Setelah dia berkuasa, hitung berapa banyak yang masuk penjara. Berapa sih gajinya bupati? Berapa? Gak banyak. Ya mungkin ada uang ini, uang itu, macam-macam. Makanya kita kadang-kadang bingung. Kenapa yang korupsi itu orang kaya ya? Kok bukan orang miskin? Dia gak bahagia. Setelah berkuasa, dia malah pening. Ngurusin urusan ini, urusan itu. Dia ingin bahagia. Ini secara naluri, setiap manusia ingin bahagia. Dia dapat menikmati hidup bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Tapi karena ambisi yang ada pada dirinya, ternyata membuat dia malah nggak bisa kumpul keluarga, malah bingung dengan kekuasaannya. Makan pun susah, harus dijagain bodyguard. Mau kemana-mana, harus dijagain sama bodyguard. Nggak ada kebebasan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Ada protokoler yang harus dia ikutin. Ini aduh. Ruwet. Oke, okay, kalau antum berangkat ke suka miskin, KPK kerjaannya yang ditangkepin KPK ini siapa sih? Ya orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, bupati fulan, bupati fulan, gubernur fulan, gubernur fulan, anggota DPR fulan, Oh, menteri fulan, menteri berapa menteri yang ditangkap sama mereka. Yang kita berpikir mereka seharusnya bahagia banget gitu loh. Gimana gak bahagia? Mobil siap sama supirnya. Kemana-mana dihormati. Tapi ada pula yang berburu kebahagiaan dengan popularitas. Dia berpikir kalau aku populer, kalau aku jadi artis, kalau aku terkenal. Dan sarana itu ada loh. Sarana itu dibikin sekarang. Artinya, dulu kalau mau populer, itu sulit. Harus ke Jakarta, orang itu. Sekarang, orang di rumahnya sendiri dengan handphonenya, dia bisa menjadi selegram, dia bisa menjadi apa, dia bisa punya banyak follower, pengikut. Apakah kalau dia tersohor, wajahnya selalu, hmm, oh, selalu nampak di halaman pertama, di Twitter atau di mana, dia menjadi orang yang berbahagia. boleh jadi mereka adalah orang-orang yang sengsara. Karena dia salah cari tempat kebahagiaan. Berapa banyak orang yang menjadi populer, akhirnya dia takut dengan dirinya sendiri. Dia takut kelihatan jelek. Dia takut ketemu orang. Dia takut ini, takut itu, takut itu. Bahkan terkadang udah populer, dia lihat kok belum bahagia. Oh, duitnya mungkin kurang. Sampai sebagian ada yang menjadi pelacur, aja. menjadi pelacur. Dia di popularitas, nggak dapat bahagiaan. Mungkin dengan harta, dia menjadi pelacur, dapat uang banyak, kesengsaraan yang tidak. Kalau kita membaca berita tentang orang-orang yang bunuh diri di Korea Selatan. itu hampir 44 orang dari 100 ribu jiwa itu bunuh diri tiap tahun. Dan 14 diantaranya wanita, perempuan. Sedangkan laki-laki sebanyak 30 orang per 100 ribu. selebriti Korea yang sekarang digandrungi sama anak bangsa. Film-filmnya. Mereka memang memiliki uh, apa ya, memiliki pabrik artis lah bisa disebut seperti itu. Ya bagaimana orang-orang itu menjadi berpenampilan yang indah ya. Bagaimana mereka kemudian di blow up menjadi orang yang terkenal. Pikirnya mereka bahagia berapa banyak artis-artis yang depresi. yang akhirnya bunuh diri? Kita ini kadangkala ketika melihat penampilan dia di depan kamera dengan senyumnya, dengan tawanya, dengan pakaiannya, dengan oh ini orang bahagia banget nih, sehingga kita berpikir kalau aku seperti dia, seperti aku akan bahagia. Ketika masuk di sana, engkau akan tahu mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Sebagian berpikir dia akan bahagia kalau dia ya memiliki gelar akademik, jadi doktor, profesor, ya. maka kita lihat orang itu terus berburu bagaimana menjadi. Uh, Lektor apa terus sampai menjadi profesor, mungkin dia berpikir kalau aku punya gelar itu, aku akan bahagia. Sebagian mengejar karirnya dengan harapan apa? Harapan berbahagia, namun ternyata enggak juga. Emangnya semua dokter bahagia, semua profesor bahagia sebagian profesor ada di penjara. Sebagian dokter juga. Ada apa sebenarnya? Sebagian berpikir kebahagiaan itu dengan istri dan anak. Sehingga insya Allah semua teman-teman ini udah pada banyak punya istri ya sama anak. Dia berpikir mungkin tadi dengan punya anak, istri, ah, hidup akan berbahagia. Karena memang kita tahu apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Kahfi ayat 46. Berkaitan dengan harta dan anak ini yang menjadi perhiasan kehidupan dunia. Nah, silahkan dibaca. Nah, Al-Kahfi ayat 46. Oba. Al-mul wal banuna zinatul dunya wal baghiatu salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amana, amala Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik halanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan Subhanallah. Tuh. Amal soleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih dapat diharapkan daripada harta sama anak. Berapa banyak anak-anak yang bukan menjadi penyujuk buat orang tuanya. Tapi jadi ada. Orang tuanya harus berurusan dengan kepolisian orang tuanya harus berurusan dengan rumah sakit. Orang tuanya harus merantau, pergi jauh demi anak. -anak. Yang sebelum punya anak ditunggu itu anak. Karena usaha kau nggak punya anak ya, gimana ya? Seperti malam tanpa bintang. Iya, anak itu perhiasan. Tapi ternyata ada anak yang jadi petaka buat orang. Terkadang orang tua sudah sepuh, sudah renta. Dia berharap anaknya berbakti kepada dia. Ternyata anaknya sudah menikah, punya keluarga juga. Maka ini orang ini anak lebih peduli sama anaknya daripada sama orang tuanya. Padahal Allah wajibkan kepada dia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan kepada anak. Berbakti kepada Ada seorang anak yang orang tuanya mengeluh sikap dia. Anak sempat jumpa dia, anak katakan kepada dia, engkau ingat sama orang tuamu? Tapi anak kan ber udah berkeluarga, anak udah punya anak, anak punya kewajiban ngurusin mereka, iya. Engkau punya kewajiban ngurusin anak, engkau juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan ketika ada dua pilihan antara anak sama orang tua, pilihannya siapa? Orang tua. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni suhbati?" Atau man abar? Siapakah orang yang paling pantas mendapatkan pendampinganku? Siapakah orang yang paling pantas aku berbakti kepadanya? Siapa? Ummu, ibu. Qultu setelah ibu siapa? setelah ibu siapa lagi? Udah tiga nih ibu. Yang ketiga umum. Yang keempat bapak. Di mana anak? Di mana istri? Makanya terkadang ada anak-anak yang orang tua yang sudah sepuh ternyata anaknya lupa ketika nih anak kecil siapa yang menggendong dia. Ini anak lupa ketika dia belum bisa berbuat apa-apa. Hanya tergeletak di atas ranjang. Teriak-teriak menangis. Ini anak lupa dengan masa itu. Sehingga sekarang dia merasa sudah sukses, sudah berhasil. Dia merasa orang tuanya butuh sama dia. Ini anak nggak jadi penyejuk pandangan. Jadi ada. Maka ternyata anak pun bukan letak kebahagiaan fillah. terus di mana kita mencari kebahagiaan? Kalau di harta, di anak-anak, di kedudukan, di kekuasaan, nggak ada kebahagiaan. Tapi kita takjub lho sama mereka. Nah, kita kalau ngelihat orang kaya itu, Allah, enak banget hidupnya. Melihat orang naik sepeda motor rusak dorong sepeda motor atau jalan kaki. Kita nggak tertarik sama orang seperti itu. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 85. Apa kata Allah Jalla Jalal? surat At-Taubah ayat 85. Nah, silahkan dibaca.

Menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu. Dan agar meng mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu. Dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Barakallah fikum. Allah larang kita. Wa la tu'jibka amwaluhum wa awladuh. Kau jangan takjub loh. Engkau jangan heran. Dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka yang sukses. Harta mereka yang berlimpah ruah. Apa kata Allah? Ini bicara harta, bicara anak. Bicara urusan dunia. Innama Allah an yu'adzibahum biha fil hayatid dunia. Allah ingin mengadab mereka. Dengan harta dan anaknya itu iya. Nanti matinya udah mati su'ul khatimah mati dalam kondisi kafir. Setelah diadab dengan harta dan anak-anaknya. Apa bentuk siksaan dengan harta tersebut? Keresahan, kekhawatiran dengan hartanya, kegalauan, bingung yang meliputi jiwa mereka, yang mereka selalu terbebani dengan hartanya, punya perusahaan di sana, punya harta di sana, bingung hidupnya. Kenapa? Karena ambisi mereka adalah dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Dia mencari kebahagiaan semua dengan faktor dunia tadi. Itu yang jadi ambisi dia. Kekuasaan, popularitas, harta, tahta, wanita, yang ambisinya adalah itu, dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? <sa 'allahu faqrahu bayna ainei> Allah akan menjadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata. Kacamata warna hijau, semuanya jadi hijau. Kalau dia pakai kacamata warna merah, semuanya jadi merah. Kalau dia pakai kacamata kefakiran yang ada kekhawatiran dengan kefakir. Sehingga dia akan bingung ikut asuransi ini, ikut asuransi ini, semua diasuransikan. Kenapa ada kekhawatiran? Pernah melihat petani mengasuransikan sawahnya. Tukang becak, tukang ini, tukang itu, dia rusak, ya, rusak, 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 betulin, rusak. Gimana? Oh, ada kekhawatiran rumahnya digembok. Ini, ini pokoknya tutup pintu, ya oke, tapi ada kekhawatiran yang lebih karena takut, ya, takut kehilangan dunianya yang seharusnya harta ini berada di tangan dia, ternyata harta ini malah mendekap dia. Dia yang kebingungan. Tapi kalau harta di tangan, dia tinggal keluarin selesai. Enggak. alaihi syamlah. Urusannya dicerai berikan Sulit mau bisa hadir kajian. Mau kajian offline di masjid ya mau berangkat umroh mau berangkat haji ya allah nggak punya waktu dulu anda berpikir orang-orang kaya itu adalah orang yang paling apa ya yang paling punya kesempatan besar untuk masuk surga kenapa karena dia uangnya udah banyak gitu sehingga dia mau duduk datang pengajian udah nggak bingung dengan apa yang dia makan dia mau berangkat umroh nggak bingung dengan apa yang akan dia makan banyak duit dia tapi sebagian besar ternyata yang hadir di majelis ilmu, di kajian, itu bukan orang-orang kaya. Bukan. Ini bicara ambisi dunia, itu nggak harus orang itu kaya. Bisa jadi dia miskin, tapi ambisinya dunia. Urusannya dicerai mereka. Ruwet hidupnya. Gara-gara ambisi ini. Sehingga terkadang dia akan menggunakan segala cara Halal, haram, apa saja yang penting keinginan dia tercapai. mau pakai riswa, mau pakai suwa, bahkan membunuh pun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dia akan lakukan. Karena ada kekhawatiran, ketakutan dia. Walam dunia ilmaku Dengan kondisi yang dia tersiksa dengan hartanya itu, dengan dunianya. Rizki yang datang kepada dia itu udah ditaker Gitu, udah ditak. Oh, mungkin uangnya bertambah, uangnya belum tentu rizki dia. Orang sekarang yang punya uang satu triliun, apakah rizki dia belum tentu? Dia mati ditinggal satu triliun. Dia punya tiga mil tiga triliun. Rizki dia belum tentu. Mungkin rizki anaknya, mungkin rizki orang lain, mungkin rizki. Tapi dia tersiksa ketika mengumpulkan itu harta. Dan khawatir. Sulit dia tidur. Bahkan ada yang harus minum obat. Ketika ada yang dikumandangkan. Dia berpikir gimana tokonya, gimana usahanya. Dia berpikir kalau anak tutup, anak tinggal. Oh gimana nanti? Kalau anak sholat, berkurang uangnya. Berkurang pelanggannya. Pindah ke tempat lain. Ada kekhawatiran. Tapi ada orang-orang yang ditutup. Berangkat. Disinilah, waman kanatil akhirat. Tuhanmu, barang siapa yang akhirat, ambisi dia. Ambisi akhirat ini bukan berarti dia orang miskin. Abdurrahman bin Auf, kaya raya; Utsman bin Affan, kaya raya. Tapi ini bicara tentang ambisi. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia berharap masuk surga Allah. Dia berharap dengan hartanya ini akan memudahkan dia melewati sirat yang berada di atas neraka Ketika dia dengar azan dikumandangkan, dia akan berpikir untuk ke rumah Allah. Ketika dihadapkan halal haram dia berpikir, yang haram ini akan jadi azab buat aku, dia tinggalkan karena ambisi dia akhirat. Mungkin dia bisa selamat di dunia, jadi jeratan KPK. Ya, mungkin. Tapi di akhirat Allah mengawasi dia selalu. Sehingga dia ambisinya adalah akhirat. Perniagaan, usaha bisnis tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah azza wajalla. Apa yang akan terjadi dengan orang yang ambisi dia akhirat? Kenapa kok bisa akhirat? Akhirat ini kekal dan abadi yang. Nah, kalau bicara kebahagiaan, sebagian orang berpikir kita harus 50-50 dunia akhirat. Gimana 50-50? Engkau hidup di dunia berapa lama? 60-70 tahun. Satu hari di akhirat itu seperti seribu tahun. Sedangkan di sana kekal dan abadi selama-lama. Bicara makanan di dunia. Engkau makan di dunia. Dua piring udah gak bisa lagi. Di akhirat nanti setiap orang dikasih kekuatan seratus orang. Dalam makan, dalam minum, dalam menghubungi istri. Bicara wanita-wanita surga sama wanita-wanita dunia. Wanita dunia ya Allah. Dia semakin tua semakin keriput. Semakin tidak bisa melayani suami. Di surga wanita di sana. Kalau melongok ke dunia ini. Terang dunia ini. Sum-sumnya bisa dilihat dari balik tulang dan dagingnya. Kerudungnya bukan harga satu miliar. Bukan harga satu triliun. Kalau semua isi dunia untuk membeli kerudung bidadari ini, nggak cukup. Masa 50-50? Ya, enggak lah. Terus gimana? Ya jadikan akhirat itu ambisi kita. Lu dunia, usah. Kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Dunia ini cuma jembatan. Namanya orang berada di jembatan. Ya udah lewat doang kita. barang barang oh anak bawa ke akhirat lah. Fulus apa semuanya anak bawa ke sana. Anak cuma nyebrang di sini yang nyebrang teman-teman umpamanya dari Batam ke mana? Ke Singapura. Dia cuma nyebrang. Ada tujuannya Singapura umpamanya dia. Jadi barang-barang itu dia bawa untuk ke Singapura. Buat untuk dihabisin di jalan? Bukan. Maka siapa yang akhir jadi ambisi dia? Ingat bukan berarti dia miskin. Enggak. Bisa mengurusin urusan dunia akhirat. Tapi ambisi dia akhirat. Maka. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Kaya raya dia. Nggak takut miskin. Dia berbagi bagaimana Umar bin Khattab sebelumnya Abu Bakar Siddiq ya. Bawa semua hartanya. Nggak ada perasaan khawatir. Karena dia kaya. Dia punya Allah. Gimana aku takut miskin sedangkan aku adalah Abdul Ghani. Aku hambanya Allah yang maha kaya. Yang kalau Allah mau kasih, tinggal mengatakan kun. Wajama Ini orang karena ambisinya akhirat, urusannya disederhanakan. Nggak ruwet hidupnya. Allah sederhanakan, nggak ada urusan polisi, urusan mana. Oh, urusan hidupnya sederhana. Dia bisa kumpul sama keluarganya. Dia bisa sholat duha. Dia bisa sholat qobliyah ba'diyah dia bisa berangkat umroh, dia bisa baca Quran. Sebagian kita sebulan nggak buka Quran. Kan kau kemana nggak buka Quran? Oh, urusan ini itu ruwet urusannya. Oh bisa jadi engkau ambisinya adalah dunia. Ambisinya akhirat punya waktu untuk baca Quran. Punya waktu untuk berzikir pagi dan petang. Punya waktu untuk sholat tepat waktu. Subhanallah wa Allah akan kirimkan dunia kepada dia dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina dipaksa dunia datang sama dia dia urusan dunia kalau pun dapat dunia tetap tujuan dia adalah akhirat ahibati oleh karena itu manusia nih kalau dikasih sepenuh stadion senayan emas dia kepingin dua kalau bicara dunia ambisi dunia ini seperti kita mengejar bayangan kita sendiri. Semakin lari semakin kencang dia pergi meninggalkan kita. Makanya orang kalau dikasih satu penuh senayan emas lantakan milik dia, cukup dua, anak keping dua, Tep, dikasih dua, dua senayan penuh emas lantakan. yang akan membuat dia puas itu kalau mati tuh, Selesai dia. Selesai dia nggak bisa apa-apa. Jadi yang ada itu kadang, kadang ambisi. Manusia ini punya ambisi menumpuk, menimbun. Suka menghitung-hitung berapa jumlah harta dia. Jamaah rahimakumullah Terus di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan itu letaknya di sini. Yang kita cari kemana-mana. Sampai S2, S3, sampai merantau kemana-mana, letak kebahagiaan itu ada bersama kita. Kebahagiaan itu bukan di Jakarta, kebahagiaan itu bukan di kampus ternama, kebahagiaan itu bukan di profesi dan popularitas, tapi kebahagiaan itu ada bersama antum. Antum punya wadah kebahagiaan, nama wadah itu namanya Al-Qalbu, hati, maka tergantung antum antum isi apa hati itu Kalau orang berpakaian bagus mewah tapi hatinya busuk busuk Allah Azza wajal berfirman di surat An-Nahl ayat 97 Kalau bicara kebahagiaan apa kata Allah Jalla jalaluh? Naam Amin. billahi minasy syaithanir rajim

Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, barakallah fiqh. Ya, ini Allah sebutkan. Man amila salihan. Barang siapa beramal soleh. Amalan dia tuh sesuai dengan aturan. Yang dibuat oleh Allah dan Rasul. Amalan dia itu ikhlas. Bukan karena berharap pujian dan sanjungan manusia. Baik laki-laki atau wanita. Ini kalau bicara Islam. Dia bahagia ini bukan hanya untuk laki-laki. Tapi laki-laki dan wanita. Wahuwa mu'minun. Garis bawahi dia melakukan amal soleh dalam kondisi dia beriman. Karena iman inilah tempatnya atau faktor utama untuk kebahagiaan. Iman kepada Allah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan rukun iman itu. Maka yang akan Allah berikan kepada dia. Fala hayatan tayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang berbahagia. Bukan Allah bikin kaya, bukan. Bukan Allah jadikan dia berkuasa karena dia beramal soleh, bukan. Bukan Allah jadikan dia populer. Enggak, kita lihat Firaun itu kaya raya, raja korun juga seperti itu, Haman seorang pejabat. Enggak, Allah mengatakan, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik Kehidupan yang baik di dunia Di alam kubur Dan kelak Di padang mahsyar sampai masuk surga Allah Azzawajal. Allah akan berikan kehidupan yang baik Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh Oh mudah kalau gitu set Iya Tapi ingat tadi kita udah bicarakan Ambisimu harus akhirat Wadah ini kalau tidak pandai-pandai kita mengisinya dengan keimanan, yang ada orang akan putus asa, bunuh diri. Orang ketika di PHK dia akan gundah gulana. Ketika kena penyakit atau bangkrut dia akan kebingungan. Kalau dia beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Semuanya sudah ditetapkan. Keimanan yang membuat dia berbahagia dalam kondisi dia di PHK. Keimanan yang membuat dia berbahagia dalam kondisi dia bangkrut. Keimanan yang membuat dia bahagia dalam kondisi dia nggak punya anak. Anak nggak punya anak, Ustaz. Orang-orang punya anak. Tapi karena dia beriman dengan takdir Allah, dia mengatakan, Hasbunallah ni'mal wakil, cukuplah Allah. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya pelindung. Dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Taib, ada beberapa unsur pendukung kebahagiaan. Selain tadi yang kita bicarakan keimanan di dalam hati yang membuat orang itu dalam semua kondisi dia akan berbahagia. Sampai Nabi SAW mengatakan, Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik. Itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Dia mau di atas, dia mau di bawah, dia mau jadi penguasa, dia jadi rakyat jelata, dia mau beruntung banyak, dia mau bangkrut, dia mau sehat, dia mau sakit, dia punya penampilan yang indah atau dia dikasih wajah yang tidak cantik, dia bahagia. In Maka kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Maka itu baik buat dia. Dia tidak bereforia, kemudian melakukan kemaksiatan dengan hartanya, enggak. Wa in sabar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia akan bersabar. Dan itu baik buat dia. gitu. Karena dunia ini berputar. Hari ini kau di atas, besok kau di bawah. Hari ini kau tertawa mungkin nanti sore kau menangis. Kalau hari ini kau menangis mungkin nanti atau besok engkau akan berbahagia, akan tertawa bersenang. Karena itulah kehidupan dunia. Kebahagiaan yang sebenarnya nanti di akhirat. Tapi di antara faktor yang menjadi pendukung kebahagiaan ya yang kita makan, yang kita pakai, yang kita lihat, itu faktor pendukung. Tapi asal kebahagiaan itu adalah tadi keimanan yang ada dalam diri hati. Rasulullah SAW menyebutkan empat perkara yang merupakan ya menjadi faktor pendukung sebenarnya. Beliau mengatakan Alaihi salatu wassalam, arbaun minas saada. Ada empat perkara yang mendukung kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu saleha, pasangan hidup yang saleh pasangan hidup yang Nabi berlindung dari pasangan hidup yang membuat beruban sebelum waktu. Ini ada laki-laki yang udah beruban sebelum waktunya bisa jadi ya kurang bahagia. Bisa jadi. Atau karena gen orang mengatakan. Tapi termasuk faktor kebahagiaan itu adalah istri yang soleh. Yang tidak membuat suaminya beruban sebelum waktunya. Bukan istri yang cantik. Enggak. Cantik kalau nggak soleha, apa gunanya? Dia cantik buat orang lain. Berapa banyak wanita yang cantik ketika di luar rumah. Sampai suaminya kalau melihat istrinya cantik akan bertanya mau kemana. Karena dia bukan wanita soleha. Wanita soleh adalah wanita yang senantiasa cantik untuk suaminya. Allati nadarta Kata Nabi SAW, kalau engkau memandang kepada dia, dia akan menyenangkan nanti. Itu wanita soleh. Masya Allah. Taib yang kedua. Wal maskanul ya? Rumah yang luas. Bukan yang mewah. Jadi faktor kebahagiaan ini sekarang kan orang pada bikin rumah minimalis. Sebenarnya rumah minimalis itu walaupun indah tidak mendukung kebahagiaan. Tapi rumah yang luas. Kenapa rumah yang luas? Karena seorang mukmin itu suka silaturahim. Seorang mukmin itu pintunya terbuka, ada tamu, ada keluarga. Kalau rumahnya kecil, mertua datang, kamarnya cuma dua, punya anak dua, mau taruh di mana gitu. Makanya rumah bukan rumah yang bagus, rumah yang luas. Yang kalau ada tempat parkirnya punya mobil, banyak orang parkir di pinggir jalan, gangguin tetangganya. Kira-kira rumahnya kecil. Tapi kalau dia punya rumah yang luas, ya mungkin tadi, kalau rumah luas sekarang sulit. Kalau punya rumah luas di kota, oh masya Allah, di Bukit Tinggi, Anda lihat masih banyak gunung di sana. Orang bisa punya luas, umpamanya ini rumah yang luas. Yang ketiga, wajar, tetangga yang baik. Yang kalau kita pergi keluar rumah, dia akan jagain rumah kita, dia akan jagain keluarga kita. Yang anak-anak kita bermain ke sana, akan dididik kebaikan sama dia. Bukan diajak berbuat baik. Ini termasuk faktor kebahagiaan. Soalnya kalau antum istrinya soleha, rumahnya luas, tapi tetangganya perampok, na'umubillah, hilang kebahagiaan itu. Ada kekhawatiran. Tapi kalau punya tetangga yang soleh, Masya Allah. Yang keempat, al hani, kendaraan yang nyaman. Bukan kendaraan yang mahal, tapi kendaraan yang nyaman. Yang nyaman apa? Yang antum belinya nggak utang. Itu salah satu contoh kenyamanan yang belinya nggak utang. Tapi kalau antum belinya utang, walaupun enak dinaikin, tetap nggak nyaman buat antum. Antum kepikiran akhir bulan harus bayar. Terus karena utang. Tapi ada orang punya kendaraan, alhamdulillah bekas kendaraan. Alhamdulillah, tapi enak, Ustaz, masya Allah. Bahkan ada orang punya kendaraan mau mau mobilnya, mau kena apa, tenang dia. Tapi ada orang yang kendaraannya jadi adab buat dia. Mobil bagus, tapi mau parkir ketakutan. Kenapa takut? Nanti ada motor di sebelahnya, ada ini itu berarti mobil itu sudah mengambil kebahagiaanmu, bukan menjadi faktor pendukung kebahagiaan yang seharusnya. Mobil itu menjadi faktor pendukung kebahagiaanmu. Itu empat hal. Sebaliknya, empat hal kata Nabi: "Bina yang termasuk kesengsaraan dan penderitaan. Apa almarat pasangan hidup yang buruk, istri yang... Na'udzubillah. Yang ngomongnya kasar. Yang gak taat dan patuh sama suami. Keluar rumah tanpa izin. Tidak melayani suami. Dipanggil gak mau dengerin. Itu jadi adab. Mau kaya tuh Tapi punya istri kayak gitu ya tersiksa. Yang kedua. Al-Jarusu. Tetangga yang buruk. Ya gimana? Istrinya udah gak bener tetangganya buruk. Lagi. Males orang itu pulang ke rumah akhirnya. Ditambah lagi rumahnya sempit. Aduh, kalau rumahnya luas masih mungkin kabur dari istrinya. Tapi rumahnya sempit. Kemana-mana ketemu sama bininya nih. Kemudian kendaraan yang buruk. Kendaraan yang membuat orang itu tersiksa. Naik mogo, harus didorong, harus ini, itu. Ini bicara faktor pendukung kebahagiaan. Maka Nabi SAW mengatakan, Man asbah minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, aman dia di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadihi. sehat badannya. Ini faktor pendukung kebahagiaan juga. Sehat badannya. Indahu Dia punya yang dia makan hari itu. Bukan besok. Hari itu dia punya yang dia makan. Faka'an Anda Mahizat bihadafir. Dunia dan isinya seakan-akan diberikan kepada dia. Aja. Dengan tiga perkara. Sehat, aman, aman, sehat, dan punya yang dia makan hari itu. Bukan punya tumpukan harta. Barakallah fiqh, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ingatlah, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, hidupnya akan berbahagia. Maka perhatikan hati kita sebagai wadah kebahagiaan buat kita. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Barakallah. Khair. khair. Kita mulai pertanyaan ya Ustadz. Tafabal, dari nah. chat. Sebelum itu saya mungkin menyampaikan dulu pengumuman ke Bapak Uda Uni sekalian, rekan-rekan dan adik-adik. Kalau yang bisa bertanya langsung ke Ustadz adalah yang kuan ya kalau yang akhwat nanti silakan tulis di kolom chat nanti saya bacakan. Yang akhwat nggak apa-apa mau tanya langsung. Oh. Mungkin pakai suara aja. Bagian akhwat. Nah, tapi tapi oh, baik baik baik. Nah. Alhamdulillah kalau gitu. Saya si. uh, baca yang di kolom uh, chat dulu ya Ustaz. Saya scroll ke atas dulu. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan nah. pertama tadi dari angkatan tahun 69 kalau salah saya tadi. Masya Allah, Masya Allah. Beliau menanyakan, Uni Irza menanyakan itu Ustaz, apakah yang dicari itu kebahagiaan atau ridha Allah? Masya Allah. Nah, Barakallah fikum. Ya, kalau bicara apa yang dicari, kebahagiaan atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kalau kita bicara kebahagiaan itu, syaratnya adalah iman. Di keimanan itulah kebahagiaan, dan iman ini adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau dikatakan kita minta ridho Allah, peminta surga. Ya kita minta surga. Kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Doa kita Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Yang semuanya itu tidak akan didapat kecuali dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang Allah tawarkan kepada kita. Nih loh. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Yang ingin surga, yang ingin Aku kepingin masuk surga. Oke, caranya seperti ini. Tadi caranya adalah beriman. Kalau bicara bagaimana keimanan, yang harus dibungkus dengan amal soleh maka Allah katakan man amila solihan. barang siapa beramal soleh amal soleh itu seperti apa amalan yang diridhain Allah Subhanahu Wa Ta'ala amalan yang sesuai dengan tuntutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalan yang ikhlas ini amal soleh wa mu'min dalam kondisi dia beriman gitu. jadi kalau bicara keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejatinya orang-orang beriman itu mencari kebahagiaan dan kebahagiaan itu diraih dengan beriman kepada Allah yang di situ ada keridhaan Allah Jalla Jalalu. Jadi surga itu salah satu tanda keridhaan Allah yang nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu Amali Enggak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amalannya. Enggak ada. Wala anta ya Rasulullah engkau juga nggak akan masuk surga dengan amalanku. wala ana aku pun nggak akan bisa masuk surga dengan amalanku sebagai pengganti amalanku illa kecuali Allah membalutku dengan rahmatnya baru aku dapat surga Allah azza wajalla tapi kita kalau bicara mencari apa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan orang kalau perang itu mencari satu dari dua kebahagiaan. Ima dia menang bawa ghanima atau dia mati mati syahid insya Allah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan dua-duanya adalah satu hal yang mengembirakan sebenarnya. Barakallahu fi. Nah. Astagfirullah Ustaz. Uh, sudah ada yang raise hand tapi saya dari tadi memantau di kolom chatting yang paling banyak memberikan pendapat dan Uh, tulisan tadi itu adalah Uda Eltaf angkatan 80. Mungkin saya persilakan Uda Eltaf untuk uh, bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan, Tefodol. Silakan Uda. Mungkin di di unmute dulu. Di unmute udah. mohon maaf. Oke. Okay. Silakan. Ada kendala, ada kita. Host bisa nggak mengambil dari tetap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Turfan, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum uh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan uh, barakallahu fiik. Sederhana aja Pak. Uh, kata ada pendapat bahwa apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda pikirkan, mungkin itulah uh, gambaran dari waktu Anda itu, waktu kita itu meninggal. Misalnya di akhir-akhir ini -akhir kita pikir kita tuh mungkin hal-hal yang jelek, kemudian Israel menjemput kita, apakah kemungkinan apa yang menjadi pikiran kita, apa menjadi pekerjaan kita itu akan berdampak saat kita nanti menghadap Allah. Subhanallah. kasih banyak Ustaz. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Iya jemaah rahimakumullah. Kita semua akan mati. Tapi bagaimana kondisi ketika kita mati nanti? Apakah kita mati husnul khatimah atau suul khatimah? Pernah Nabi SAW dalam satu peperangan. Beliau melihat ada satu orang yang berperang. Ketika itu sudah mulai pasukan ini istirahat. Dia. Ada satu yang masih terus berjuang. Tidak ada satu orang kafir kecuali dia tebas. Maka para sahabat mengatakan, nggak ada hari ini yang perjuangannya seperti fulan. Lalu Nabi wassalam mengatakan Amma innahu min ahli nar Oh dia Dia penghuni neraka Ini orang padahal berjuang Di medan perang Akhirnya ada seorang sahabat yang mengikuti orang ini. Mereka herannya kalau yang berjuang seperti masuk neraka gimana dengan yang biasa-biasa aja. Ketika diikutin di akhir cerita orang ini terluka. Dan dia nggak tahan dengan luka dia, dia ambil itu pedang, dia taruh di dadanya, kemudian dia robohkan dirinya, dia mati bunuh diri. Kemudian sahabat ini menjumpai Rasul SAW. mengatakan asyhadu Kata Nabi ada apa nih? Nah, dia kan sudah beriman sebenarnya, tapi bagaimana dia memperbaharui keimanan dia dengan ucapan itu? Ya Rasulullah orang yang kau katakan tadi ternyata matinya bunuh diri. Ya, Nabi mengatakan kalian itu jangan menilai orang dari luarnya aja sampai tahu gimana dia mati. Innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi alaihi salatu amalan itu tergantung dengan penutupnya. Bagaimana penutupnya dia? Bagaimana kondisi ketika dia mati? Karena ada orang yang dipandang manusia seakan-akan nih orang penghuni surga kok dia mati kayaknya masuk surga tapi ternyata di akhir hayatnya dia nggak jadi taat lagi sama Allah makanya ada cerita mantan orang soleh dulunya soleh tapi bagaimana di akhir hayatnya ternyata dia jadi nggak soleh oleh karena itu kalau bicara apakah amalan kita itu akan menjadi penentu nanti kematian kita insya Allah tapi ingat ada amalan yang lebih penting daripada amalan raga. Itu amalan hati. Hati kita beramal. Maka jangan cuma beramal dengan raga kita, sholat. Tapi hati kita ternyata suka berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Coba dicek keimanan kita. Jangan-jangan kita ada ujub di hati kita. Yang secara amalan mungkin orang mengatakan ini orang soleh. Ternyata di hatinya ada amalan lain yang tidak diketahui kecuali sama Allah Azza wa Dan ini yang berbahagia. Ini yang berbahaya. Jadi ketika dia ada kondisi riak di hatinya, kondisi ujub, penyakit-penyakit hati. Boleh jadi orang, ya Allah heran anak orang, ini orang baik. Tapi matinya kok buruk ya. Ada amalan. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang mengatakan. Liakun li ahadikum khib'un min amalin sore. Hendaklah seorang di antara kalian punya amal soleh yang tersembunyi. Ini salah satu yang membuat atau mengantarkan kepada husnul khotimah kita ini nggak pura-pura baik sama orang. Kita benar-benar baik di depan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang ikhlas lillahi ta'ala, yang semoga ini mengantarkan kita kepada khusus khatimah. Jadi kalau orang itu selalu beramal ketaatan, ya insya Allah ketika malaikat pencabut nyawa datang ya dalam kondisi ketaatan. Tapi ada orang yang kadang kala taat, kadang kala maksiat. Boleh jadi dia dicabut nyawanya ketika maksiat. Tapi kalau dia terus berusaha ketika berbuat dosa dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, semoga insya Allah dia mati husnul khotimah. dan untuk mati husnul khotimah selain kita terus beramal soleh, menjaga hati kita, baca doa. Doa yang dibaca Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman. Wa ya Allah matikan aku dalam kondisi islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. hada wallahu alam Dan alhamdulillah, uh, yang selanjutnya ini pertanyaannya menarik nih Ustaz mengenai anak nah jika anak juga bakal memberi azab bagi kita karena sekarang penduduk dunia sudah lebih dari 7 miliar suatu pandangan ada satu pandangan tidak us, tidak udah tidak, tidak, tidak usah anak apakah, apakah ini uh, bagaimana pandangan ini ini pertanyaan dari saudari Melani angkatan 98 tafadhol Ustaz masyaallah barakallahu ya hibati fillah kalau bicara kalau anak kadang kalau menjadi sumber petaka berarti nggak perlu punya anak. Kalau bicara harta menjadi sumber petaka berarti nggak perlu punya harta. Kalau kekuasaan nggak bisa menjadikan kebahagiaan sumber kesengsaraan berarti nggak perlu punya kekuasaan. Bukan seperti itu memahaminya. Tapi fahamilah bahwa semua itu melihat kepada keimanan. Kalau bicara anak, anak ini perhiasan kehidupan dunia. Anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi bukan di situ loh sumber kebahagiaan. Maka jangan berpikir kalau punya anak bahagia. Itu yang kita tidak ingin difahami oleh manusia. Karena banyak orang punya anak sengsara. Kenapa? Anaknya kualitas keimanannya tidak mendukung untuk menjadikan orang tuanya bahagia. Jadi anak itu dapat memberikan syafaat buat orang tuanya. Kemudian anak itu adalah aset. Yang akan mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Bagaimana kalau punya anak yang hafid al-Quran yang mengamalkan, yang akan mengangkat derajat orang tuanya, memberikan mahkota yang indah buat orang tuanya, pakaian yang lebih baik dari dunia dan isinya? Itu anak, maka Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau pernah didatangi seorang sahabat yang mau menikah dengan wanita yang mandul. Wanita yang gak punya anak. Kita tahu semua istri Nabi nggak punya anak kecuali Khadijah. Istri, istri Nabi itu nggak punya anak. Dari Nabi SAW ya. Seperti Aisyah nggak punya anak. Tapi ketika ada seorang memilih dia mau menikah dengan wanita yang mandul. Nabi melarang. La. Datang lagi nih. Nabi mengatakan la. Datang lagi itu dia. Dia mengatakan ya Rasulullah ini asabtum ra'atan mansibin wajah. Aku mendapatkan seorang wanita yang dia itu bangsawan, cantik, baik orangnya. Cuma masalahnya dia nggak nggak punya anak. Kata Nabi Allah, Yang ketiga kali Nabi mengatakan tazawajul walud al wadud, fa inni mukathir bikumul umam al qiyamah. Kalian nikahilah wanita yang penyayang dan subur banyak anaknya, karena Aku akan berbangga banggaan dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Maka ternyata anak ini dapat menjadi sumber kebahagiaan. Jadi anak itu ya jadi sumber kebahagiaan dan bisa menjadi sumber petaka. Tergantung bagaimana orang tua mendidik anaknya. Maka kalau dikatakan nggak perlu punya anak. Ini ada pemikiran yang sebenarnya dari orang-orang yang nggak beriman. ya. Kadang-kadang yang menjadi pikiran mereka itu adalah dia berambisi dunia. Dia mau cari dunia. Dia berpikir Aku kalau berdua saja akan berbahagia. Aku sama suami aja bisa kemana-mana berangkat. Dia berpikir itu sumber kebahagiaan. Enggak. Menjomblo, membujang, nggak punya anak juga bukan sumber kebahagiaan. Berapa banyak orang-orang yang tidak kepingin punya anak karena nggak kepingin repot. Atau dia berpikir urusan rizki. Karena pandangan di dunia orang-orang yang tidak beriman ya sebagian di antara mereka berpandangan mereka punya sistem sosial kalau anak itu setelah berumur 18 tahun udah bukan tanggung jawab orang tuanya udah bebas orang tuanya nggak bisa didik dia nggak bisa nyuruh dia kemudian juga anak itu di sana nggak punya kewajiban berbakti sama orang tuanya udah kok mau kemana terserah engkau ditambah lagi secara sosial suami istri itu sama-sama harus bekerja jadi rumah ditanggung bersama, biaya hidup ditanggung bersama. Di dalam Islam berbeda. Makanya kenapa kita nggak boleh salah pilih pasangan hidup. Karena di dalam Islam yang wajib memberikan nafkah itu suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min ambalihim. Lelaki itu pemimpin karena Allah mengangkat dia sebagai pemimpin dan Allah mewajibkan kepada dia untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di beberapa negeri barat itu istri juga harus bekerja. Ya, seorang wanita yang dia lemah secara fisik, kondisi hamil, ngurusin anak, harus cari duit juga. Ini sebuah kevoliman buat perempuan tersebut. Engkau mengeksploitasi itu perempuan. Disuruh punya anak, hamil capek, suruh cari duit lagi. Maka pemandangan tadi nggak punya anak itu pemandangan yang jauh dari tuntunan syariat. Karena dalam agama kita suami yang wajib berbakti kepada, suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dia yang wajib menanggung semuanya, istri mau bantu boleh. Tapi kewajiban-kewajiban seorang suami, dia pemimpin. Sehingga perempuan itu menjadi seorang ratu. Sampai ketika ada orang Arab Muslim yang berangkat ke Niagara, kemudian ketemu ada beberapa cewek-cewek di situ. Lalu dipanggil nih orang ini dengan pakaian Arabnya dipanggil Taal keteter. Terus dia mengatakan, "Aku mendengar wanita-wanita di negeri kalian itu hmm, ditindas." Terjadi diskriminasi kepada wanita, kata Syekh ini, mengatakan engkau salah. Informasi perempuan-perempuan di negeri kita adalah ratu kita yang kerja. Kita yang memeras keringat untuk dia, untuk membahagiakan dia. Ini yang kadang-kadang gak difahami, sehingga dipandang kalau perempuan itu tadi akhirnya gak kepingin punya anak mereka, dan kalau pemikiran ini tersebar tutup dunia ini. Bicara oh dunia ini kan jumlah penduduknya udah 8 miliar ya. Terus kalau semakin banyak tenang bukan kita yang ngurusin rezeki mereka. Bukan kita yang ngurusin rezeki mereka. Bukan kita yang ngasih makan mereka. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya manusia nih. Sekarang anak beberapa hari yang lalu anak membaca di Cina. Cina mulai ketakutan. Karena secara jumlah penduduk mereka banyak. Tapi ternyata sudah seperti piramid terbalik. Yang banyak itu yang tua. Yang anak-anak ini semakin sedikit. Sehingga sekarang Cina sudah membuka peluang, mudah-mudahan Anda nggak salah baca, boleh punya anak tiga, yang dulunya satu, sekarang mereka menggalakkan punya tiga anak. Karena orang itu akan semakin tua, dunia ini perlu dimakmurkan. Dengan siapa? Dengan generasi yang selanjutnya. Dan bumi Allah ini luas. Makanya kau jangan berpikir, oh, siapa yang ngasih rezeki mereka? Kalau jumlah mereka banyak, meledak jumlah penduduk. ai fillah. Allah mengatakan, Nahnu wa iya Kami yang ngasih rezeki kepada anak-anak kalian. Dan kepada kalian. Cuma kebanyakan orang karena tadi kurang beriman, kembali kepada iman. Ketika kita beriman, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menanggung segala-galanya. Bahkan nih anak, ini baru di perut ibunya umur 120 hari udah dicatat rezekinya. wallahu ya Sebelum ke yang resen ini saya melihat di mana yang duluan ya Ustaz. Jadi yang dicek dulu sekali lagi baru kita ke yang di resend-nya. Ini dari saudari Alia Izati. Mohon maaf karena nggak ada angkatannya, saya panggil saudari saja. Afwan Ustadz bertanya, Insya Allah bulan depan saya dan adik ipar mau buka usaha bersama. Mohon tips, apa saja yang harus kami lakukan agar usaha ini menjadi keberkahan dunia akhirat buat kami dan keluarga. Agar Allah langgengkan umum malah kami. Kemudian mohon bantunya, bantuannya Ustadz untuk doa, bantuan doanya agar usaha kami bisa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ya barakallah Mudah-mudahan di Lancarkan usahanya, diberkahi keuntungan yang didapat darinya. Ya, sebenarnya kalau orang yang hmm. mau berusaha, dia harus belajar fikih mu'amalat terlebih dahulu. Perlu belajar. Omar bin Khattab radhiyallahu anhum, itu kadang-kadang datang ke pasar. Dia menyuruh orang-orang yang kerja di pasar itu untuk belajar. Tafak'ahum. Kalian belajar fikih fikih muamalah, jual beli yang boleh seperti apa, kerjasama tadi seperti apa modal, seperti apa modelnya, berkaitan dengan untung rugi nanti, siapa yang menanggung. Jadi perlu belajar terlebih dahulu sebelum membuka usaha. Kebanyakan kita membuka usaha terlebih dahulu baru berpikir syar'inya setelah itu. Maka nasihat ana sebelum membuka usaha tersebut dicatat semuanya yang akan dijual apa, sistemnya seperti apa, sehingga kita mendapatkan berkah. Rasul SAW mengatakan ketika ada dua orang yang jual beli, transaksi, ubayyana, wasodaka, dia itu menjelaskan, kemudian dia jujur dalam muamalahnya, burika fi bay'ihima. Allah akan kasih berkah. Allah kasih berkah. Maka kita jangan sampai melakukan transaksi yang ternyata oke okay, kita dapat untung banyak, tapi ternyata nggak berkah. Hasilnya banyak, anak masuk rumah sakit. Hasilnya banyak, motornya rusak. Akhirnya duit itu hilang. Seakan-akan dia nggak punya duit. Maka nasihat anak adalah untuk mengkaji, mempelajari bagaimana sistem kerjasama yang baik dan nanti sistem usahanya seperti apa. Dan nasihat anak pula kalau bisa diniatkan buat akhiratnya. Jadi memang orang punya usaha itu insya lah. Anak kepingin berapa persen untuk dakwah, berapa persen untuk masjid. Anak saya buka usaha ingin membantu janda-janda. Sehingga usaha dunia ini mengantarkan kepada akhirat dia. Sekali lagi nadoakan semoga Allah berkahi usahanya. Barakallahu fiqh. Nah. Barakallahu fiqh. Kita ke... Uh, yang raise hand, silakan uh, saudari Elda Nazar dari angkatan 89, silakan mohon tidak dinyalakan videonya. Ya, ya. ya. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan udah uni adik-adik semuanya. Uh, izin bertanya Ustadz, Uh, apakah boleh kita menabung untuk masa depan anak-anak kita misalnya untuk kelanjutan sekolahnya nanti dan keperluan lainnya misalnya Ustaz apakah ini termasuk menumpuk harta atau tidak Ustaz Masya Allah. terus uh, menabung uh, apakah ada batasan maksimalnya dalam menabung dalam hukum Islamnya Ustaz nah begitu saja Ustaz, Allah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Nah, fillah Subhananya, kita lihat ya, bagaimana anak jadi cintanya orang tua sama anak itu naluri, tapi cintanya anak sama orang tua itu dipaksakan. Artinya, anak tuh berusaha untuk mencintai orang tua, sedangkan orang tua dia, dia cinta, mau tidak mau sama anaknya dia itu cinta, sehingga dia siap berkorban apa saja demi anaknya kadang kala satu ibu punya anak sepuluh, masya Allah, ibunya berusaha, berdoa, bekerja, sepuluh anak tuh dibiayai. Tapi sepuluh anak belum tentu bisa merawat satu ibunya. Baik, bagaimana bicara orang ibu yang menabung, orang tua yang menabung buat anak? nggak apa-apa menabung buat anak-anaknya, tapi jangan sampai lupa dengan sodako. Jangan lupa berbagi dengan orang lain kalau memang punya kelebihan harta. Kewajiban kita itu memang adalah keluarga kita terlebih dahulu. Tapi, kalau ada kelebihan harta, maka berbagilah dengan orang lain. Anak ini, kata Nabi SAW, anak ini menjadi sumber kebahilan." Sebelum punya anak, rajin sodako, rajin berbagi, punya anak nggak ada lagi sodako. Oh buat anak, buat anak, buat anak, semuanya buat anak. Maka hendaklah orang tua pandai-pandai membagi hartanya. Mana yang sebagian buat masa depan anaknya, mana yang sebagian buat masa depan dirinya. Anak juga ingin punya masa depan. Masa depan anak, anak ingin masuk surga. Anak ingin harta anak menyelamatkan anak nantinya ketika melewati nusirat. Selamat dari api neraka. Nah, kalim. Ayo kalim huna. Baba Nah, jadi ahibati fillah. Afwan, bersama ada anak. Itu kita mikirin anak, itu masa depannya anak. Jadi jangan sampai tadi kita akhirnya fokus sama anak, masa depan kita sendiri nggak ada. Yang kita tabung itu, yang kita tumpuk, ditabungkan ditumpuk disimpan itu belum tentu punya kita tapi yang kita sodakokan itu pasti milik kita artinya sudah disimpan sama Allah Azza Jalla dan kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita simpan kalau bicara batasan apakah ada batasan nggak ada batasan tapi kan orang tua ya dia sudah memikirkan kebutuhan anak kira-kira berapa sih buat sekolahnya Alhamdulillah kebutuhan Insya Allah 60 juta Alhamdulillah sudah punya 60 juta disimpan nih buat dia kita punya rezeki lagi. Disinilah kita berbagi dengan yang lainnya. Alhamdulillah kita juga perlu menabung buat anak kita ini dengan cara kita membantu anak orang. Sekarang, kan, ada sistem asuransi orang mengasuransikan anaknya ini dan itu. Yang kebanyakan, sistem itu asuransi yang gak sesuai dengan syariat yang Allah murka. Di antara bentuk asuransi yang syariat, engkau nyekolahkan anakmu, engkau nabung buat anakmu, engkau juga menabung dengan cara menyekolahkan anak orang, biayai mereka. Ini sebagai bentuk supaya Allah menjaga anak-anak kita dengan harta itu. Dan kita semoga harta itu juga bukan cuma di dunia manfaatnya, tapi sampai ke akhirat. Jadi kalau bicara batasan, nggak ada batasan sebenarnya. Cuma ada hadis Nabi saw yang menceritakan tentang seorang yang rajin sodako yang sampai Allah mengirimkan awan untuk menyirami kebunnya. Apa yang dia lakukan dengan kebunnya? Hasil dari kebun tersebut dia bagi jadi tiga. Sepertiga dia makan, sepertiga dia kembalikan ke kebun, sepertiga dia sodakoh. Seperti itu. Dan ternyata Allah memberikan ya sesuatu yang lebih buat dia. Dibandingkan dengan orang yang cuma mengeluarkan zakat doang gitu. Kalau zakat kan, zakat pertanian 10% kalau pengairannya nggak bayar. Tapi dia 30% atau bukan 30% sepertiga yang dia keluarkan. Jadi jangan sampai kita memikirkan anak kita dengan cara dunia. Tapi kita juga perlu menempuh cara langit. Yang mana Allah lah sebenarnya yang menjaga anak-anak kita. Cerita di Ashabul, cerita di surat Al-Kahfi ya. Tentang Nabi Musa dan Khadir yang membangun bangunan itu. Yang mau roboh. Apa kata Khadir dia mengatakan Adapun pun wa'amal jidar, Adapun bangunan itu punya dua bocah anak yatim yang ada di kota. Di bawahnya itu ada harta tersimpan buat mereka. Wa kana Bapaknya dua anak itu adalah orang soleh. Artinya kesolehan orang tuanya akan mengantarkan kepada penjagaan buat anak-anaknya dari Allah Azza Wajalla. Tapi kalau cuma berpikir harta, 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 orang tuanya bukan nambah sholatnya, nambah ibadahnya. Sehingga bisa jadi harta itu habis dimakan sama anak-anaknya dan tidak sampai kepada apa yang ditujukan. Atau datang musibah, datang bencana yang menyebabkan tabungan itu harus dikeluarkan untuk kebutuhan yang lainnya. Maka orang tua hendaklah juga memperbaiki hubungannya sama Allah agar Allah menjaga anak-anak dia. Hada, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, masih ada waktu ya Ustaz ya, 10 menit lagi. Uh, dari, dari Tuhan Point Muslim ada dua pertanyaan. Pertama, dia bertanya ada mendengar dari salah seorang Ustadz bahwa apabila orang tidak bahagia di, bahagia di dunia, tidak akan bahagia di akhirat. Itu satu. Yang kedua, apakah uh, Selain dari empat yang tadi membawa kebahagiaan oleh Ustaz tadi, apakah teman-teman soleh itu juga termasuk dari orang yang akan membuat kita bahagia? Masya Allah. Barakallah. Fik. Ya, fillah. Kalau bicara apakah orang yang tidak bahagia di dunia juga tidak akan bahagia di akhirat? Kalau maksud kebahagiaan tadi adalah keimanan, iya. Betul. Karena Allah mensyaratkan man amila min aw untha wa huwa Barang siapa yang beramal soleh laki-laki atau wanita, dalam kondisi dia beriman, inilah orang yang kata Allah, kami akan berikan kebahagiaan kepada dia, kehidupan yang baik kepada dia. Itu kehidupan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Sehingga kalau ternyata orang ini tidak mendapatkan kehidupan yang baik di dunia karena dia nggak beriman karena dia nggak beramal soleh maka di akhirat nggak akan mendapatkan itu yang ada azab Allah azza wajal maka kata Allah azza wajal waman an dhikri, fa inna lahu barang siapa yang berpaling dari peringatanku berpaling dari Al Qur'anul Karim maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit walaupun bergelimang harta walaupun di rumah yang luas dia nggak akan bahagia dia akan sengsara hidupnya makanya Allah juga mengatakan falatujib kibkaam wa uladum. engkau jangan heran ya sama harta mereka sama anak mereka Allah ingin mengadab mereka dengan harta dan artinya di dunia jadi ternyata harta itu bukan faktor yang menyebabkan dia bahagia jadi adab buat mereka di dunia apalagi di akhirat nantinya seperti itu jadi orang yang tidak berbahagia di dunia dengan keimanannya kepada Allah azza maka berarti dia nggak beriman sehingga dia di akhirat pun akan mendapatkan kesengsaraan. Tapi orang yang berbahagia di dunia dengan keimanan, dengan amal solehnya, maka tentunya akan ada kebahagiaan yang lebih yang menanti dia di akhirat sana. Tapi kalau pertanyaan yang kedua berkaitan dengan, kok lupa? Ana? Oh teman ya, teman. Apakah teman itu termasuk faktor yang me mendukung kebahagiaan, iya termasuk faktor pendukung kebahagiaan hanya saja teman ini kan nggak selalu ketemu, berbeda dengan tetangga, tetangga itu kumpul, teman kalau kita dapat teman baik ya lagi ketemu dia kita jadi bahagia gitu, setelah itu pergi ya selesai kan, tapi kalau yang empat hal ini yang Nabi sebutkan itu itu yang berdampingan dengan kita selalu. Maka Nabi menyebutkan yang pertama istri yang soleha atau pasangan hidup yang soleh kalau buat seorang perempuan karena selalu bersama punya kawan yang soleh tapi istrinya nggak soleh nggak soleha kawannya istrinya nggak soleha bencana buat dia. Tapi, yang kedua rumah karena kita tinggal di situ gitu bukan kantor yang baik kantor sekali berangkat terus pulang tapi rumah tempat tinggal kita yang luas. Kemudian yang ketiga tetangga. Kenapa Nabi Ali surat menyebutkan tetangga? Karena memang tetangga ini rumah kita ini. Kalau tetangganya buruk mau dipindah gimana gitu. Loh. Makanya kadang kala orang kalau memilih rumah itu pilih tetangganya dulu sebelum lokasinya. Karena tetangga ini jadi faktor pendukung kebahagiaan banget loh. Berbeda sama kawan sekali. Kalau kawan itu kan kadang-kadang ketemu. Tapi kalau tetangga ya karena rumahnya berdampingan. Karena Nabi SAW dalam doanya mengatakan Allahumma inni a'udhu bika menjari su' fi daril muqam. Ya Allah ku kepadamu dari tetangga buruk di tempat tinggal. Fa inna badui ya Kalau tetangga badui karena nomaden mereka bisa ganti-ganti tetangga kita. Tapi kalau sudah rumah kita di situ, masa mau diangkat rumah kita? Yang ada dijual akhirnya cari tetangga yang lainnya. Kami bicara kendaraan karena memang kita butuh sama kendaraan tersebut. Bagi orang kalau tiap hari bekerja, kalau kendaraannya mogok-mogokan, tentunya dia akan menderita. Jadi seperti itu, Wallahu a'lam. Kayaknya ke pertanyaan terakhir ini. Udah. Baik Ustaz. Wan uh, kalau memang terakhir mungkin ada yang bisa Ustaz sampaikan sebagai yang terakhir buat kita. Silakan Ustaz. Masya Allah. Nah, Barakallahu Fikum. Ahibati kalau kita melihat kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun sebelum beliau menjadi Nabi. Beliau adalah orang yang baik. Orang yang dikenal oleh masyarakat. Mekah dengan Al-Amin. Orang yang hidupnya insya Allah sangat berbahagia dengan keluarganya. Dengan anak-anaknya. Dengan tetangganya. Tapi, subhanallah, tatkala beliau mendapatkan wahyu, beliau harus berjuang. Beliau dicaci maki oleh orang-orang terdekatnya, oleh pamannya sendiri yang juga tetangganya sebenarnya. Tapi, beliau terus berjuang menyampaikan agama Allah ini, sebagian sahabatnya tewas. Beliau pun, pada akhirnya, harus hijrah, meninggalkan kota kota Mekah menuju ke Madinah. Pesan yang ingin Anda sampaikan, menjaga keimanan ini perlu perjuangan. Yang namanya keimanan adalah wad, bukan wadah kebahagiaan, ini faktor utama untuk kebahagiaan. Itu perlu perjuangan. Yang terkadang di antara perjuangannya itu, kita harus sabar mendengarkan celaan makian dari orang demi menegakkan keimanan ini. Dan terkadang pun harus pindah dari negeri kita. Harus hijrah demi menjaga keimanan ini. Dan kalau bicara dari sisi harta Nabi Alaihissalam biasa-biasa. Bahkan rumah beliau ya bukan rumah yang mewah. Tapi beliau adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Dan di akhirat orang yang paling dicintai ya Allah Azza wa Sehingga kita sebagai umatnya contohlah Rasul SAW. Baca sejarah beliau ikutin sunnahnya, ajak orang-orang untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan yakin akan datang kebahagiaan buat kita yang tentunya dengan keridoan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mematikan kita husnul Khotimah dan mengumpulkan kita semua di surganya kembali. Barakallahu fiqh, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah, kepada Ustadz atas kesempatan dan Ustadz berikan kepada kami. Kami sangat, sangat bersyukur Ustaz. di sela-sela kesibukan jadwal Ustadz, di salah satu yang mendapat kesempatan dari Ustadz untuk uh, hadir, apa namanya, mendapat kesempatan dari Ustadz untuk hadir di sini. Dan kami juga mohon maaf selama menjadi moderator jika ada yang kekurangan yang kami sampaikan. Kami mendoakan semoga Ustadz sehat dan selalu uh, diberi keberkahan umur dan kesehatan dan selalu mendamping umat sampai nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. sama sih, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.